virus Mayaro yang ditemukan di Haiti bisa jadi Zika berikutnya. Penemuan virus nyamuk di bangsa Karibia Haiti telah meningkatkan ketakutan bahwa itu bisa jadi Zika berikutnya. Virus Mayaro adalah virus RNA positif beruntai tunggal yang ditularkan oleh nyamuk. Gejala Mayaro termasuk sakit perut dan sendi yang dapat berlangsung selama setahun. Virus pertama kali ditemukan di Trinidad pada tahun 1954. Kemudian menyebar ke Guyana, Suriname, Venezuela, Peru, Bolivia, dan Brasil. Tahun lalu ditemukan di Haiti. Sedikit yang diketahui tentang virus Mayaro saat ini, tetapi dokter di Florida memperingatkan bahwa virus itu dapat menimbulkan ancaman di masa depan.